Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yaya Motor. Oke para sahabat, ini motor Jupiter Z tahun 2008. Nah, ini bloknya sudah saya bongkar karena motor ini tidak ada kompresinya. Kompresinya kurang, jadi motornya susah hidup, dan kalau hidup tidak mau digas. Nah, ini teman-teman bloknya, ternyata bloknya sudah gores teman-teman. Nah, goresnya sudah parah. Bagian di piano klipnya juga sudah saya bongkar teman-teman, ini sudah saya bersihkan. Nah, ini teman-teman piano klipnya sudah rusak parah. Ini dikarenakan sering-sering oli teman-teman, dan juga as klipnya teman-teman sudah gundul, sudah habis juga, sudah rusak parah juga. Ini payung klipnya teman-teman, payung klipnya pun sudah rusak. Sekarang kita paskan teman-teman, kita pasang kembali. Ternyata payung klipnya sudah tidak layak dipakai lagi teman-teman. Sekarang kita ganti semua teman-teman, payung klipnya kita ganti, as klipnya pun kita ganti baru, dan piano klipnya juga kita ganti. Nah, ini teman-teman payung klipnya sudah saya pasang, saya ganti yang baru. Maaf kalau pemasangan tadi tidak saya videokan. Nah, ini teman-teman canting pistonnya oversize 100 sama 1 set ring sehernya merek bensin KW, karena yang asli lumayan mahal. Yang punya motor belum punya uang, kalau mau beli yang asli yang beli yang murah aja dulu katanya. Nah, sekarang kita pasang teman-teman. Semoga aja hidupnya nanti normal dan tenaganya akan kembali pulih dan bisa digas kembali. Oke para sahabat motor, ini bloknya sudah saya pasang. Sekarang kita coba hidupkan. Kontaknya sudah nggak ada teman-teman, tinggal nyambungkan kabel aja. Kalau motor untuk ke kebon, untuk motor bawa karet, alhamdulillah teman-teman motornya sudah hidup, sudah hidup kembali.
Itulah video dari saya, semoga ada manfaatnya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.